walk among the living. Nothing is as it seems. Hai, selamat datang ke PanduLaju.com.my dan Arena Pemutaran. Hari ini kita ada satu kereta yang dah dipandu uji lama dulu. 2016 kan, ini dah keluar. Kenapa kita nak buat lagi sekali? Ha, masa tu 2016. Ha. Masa tu adalah versi CPU. Kenapa aku nak buat lagi adalah, ha, yang ini adalah versi CKD. Oh, itu yang pertama. Okay. Yang keduanya, ha, dalam banyak-banyak kereta SUV segmen C ni, ha, yang ini adalah antara yang mungkin orang selalu terlepas pandang. Betul. Ha-ha. Betul. Biasa orang pilih brand-brand lain lah kan. Ha. Tapi yang untuk segmen C ni ada CRV, CX-5, X-Trail. Dan itu semua popular. Peugeot 5008 dengan Outlander ni lah. Ha. Dan membezakan dia lah, ini adalah SUV 7-seater. Oh, tak banyak lah. Tak banyak. Tu. Ada tak few banyak. Je. Ha. Yang dia X-Trail, aha, dengan 5008. Ah, betul. Itu 7-seater. Yang lain lah 5-seater. Hmm. Dan tujuan kenapa aku nak buat balik semula adalah banyak beza ke CKD ni CBU ni? Ada beberapa yang paling penting beza lah harga. Biasalah. Harga dia murah RM14,000. Oh, banyak 2.4 agak beza. Berbanding dengan CBU dulu, 2.4 murah RM14,000. Dan biasanya ikut logiknya kalau harga murah, dia punya spek akan turun. Yalah, dia kurangkan sikit. Spek dia naik sikit. Oh my god! Wow! Oh. Ada few part yang spek yang naik sikit. Okay, itulah okay. Sebab kenapa aku nak buat balik kereta ni. Aku nak tengok apa beza sama ada harga turun, kualiti turun ke tidak. Itu tujuannya aku minta balik kereta ni. I see. Oh, dan juga spek yang ditambah tu ada buat perbezaan dalam pemanduan ke tak. Yes. So aku nak tahulah benda tu. So selain pada yang ni 2.4. Selain pada tu dia ada 2.0 juga. Okay. 2.0 pun dah CKD. 2.0 CKD dulu. So baru 2.4 CKD. Oh, lambat sikit. Kalau ikut sekarang ni dia dah CKD dah. Okay. Jadi jom kita masuklah dulu. Jom. Aku pun nak terang kat kau apa benda yang baru dan sebagainya. Dan kita compare sikit lah. Apa beza ke masa tu dengan CBU ke? Okay, bang. Sebelum kita cerita pasal driving experience, kita cerita sikit lah pasal design. Sebab design aku memang suka lah, handsome gila lah. Memang salah satu yang paling handsome pernah aku tengok lah. Ya, daripada mula dia keluar 2016 tu pun aku dah cakap, gila handsome dia. Dia punya, sebab dia bukan tak keterlaluan, tapi dia macam, ada gaya. Dan dia gaya. Mesh, bang. Depan dengan belakang dia mesh. Kena. Depan je tu, belakang dia, yang tu. Tambah sekarang ni, dia dah ada apa, dynamic shield. Start dengan expander, Triton baru-baru ni, dan next guna yang itu apa? Yang bersegi-segi sikit kan, tapi stylo. So dari segi luar aku tak ada komplain lah. Memang bagi aku memang kena dengan SUV dengan lampu LED siang, lampu utama pun LED sebagainya. Bagi aku okey. Dia memang ada sunroof lagi. Itulah. Tapi 2.4 lah sunroof. 2.0 tak ada sunroof. Tapi untuk dalam pula, kalau beza dengan CBU dulu, ni dulu guna handbrake. Tangan, kau ingat tak? Iyalah. Dia sekarang macam, ni? Sekarang guna elektronik, lepas tu ada auto hold lagi dengan kan? Auto hold lagi. Lebih modern. Dan satu ni aku pasal ni, screen dia. Touchscreen dia, dulu ada lagi butang tu, audio volume, touch kan touch. Touch ya. Fully touch, yang aku suka lah, dia ada 360 camera. Itu baru juga. Aku perasan bila nak keluar simpang ni kan, bila kita signal kanan dia tunjuk apa sebelah kanan. Betul. Bila kiri dia tunjuk sebelah kiri. Betul. Ada memang ada kenderaan lain yang ada 360 ni, tapi selalunya dia tunjuk masa reverse saja. Ni masa signal pun kita signal je dia tunjuk lane tu clear ke tidak. Betul. Memang. Kalau nak kamera depan tu ada button tu, kalau kuasa kamera atas tu. Okey. Boleh tengok depan belakang mana 360 complete. Nampak ni? Complete 360. Nanti. Itu aku suka lah benda tu kan. Lepas tu yang dari segi comfort okey lah, dia tak ada perubahan. Macam aku cakap sunroof ada. Dan yang biasa orang complain pasal third row lah, aircon. Aircon tak sampai. Itu dari situ dulu orang complain. Tapi tadi aku try, aku masuk. Actually third row ni sempit sikit lah.
tak sesuai untuk aku ni. Orang macam kita ni terus memang tak muat. Tapi untuk jalan dekat okey, tapi jalan jauh tak boleh. Tapi memang, aku rasa memang itu untuk budak-budak. Budak-budak. Dan aircon tu juga kan, aku try aircon tadi. Tadi aku suruh kau adjust kan. Duduk belakang dengan sekarang ni tengah hari panas ni. Aku rasa level 4.5 baru terasa. Separuh daripada yang separuh full lah. Baru terasa belakang. Tapi okey lagi bagi aku. Tapi masa tu panas, tadi panas gila. Yelah, kalau pagi kat atas. Kalau malam mungkin kurang sikit lah. Perlukan malam kerajuan mungkin tu. Kurang satu atau kurang dua aku rasa. Bagi aku tak ada isu lah sebab the third row tu bukan selalu orang duduk pun. Yelah. Kadang-kadang je benda tu. Kadang-kadang je. Dia bila apa macam nak keluar makan dengan rakan-rakan kerja kan. Nak anak-anak keluar ke boleh lah kan benda tu. Tapi sebenarnya bila kita nak balik kampung, lima tempat duduk tu dah penuh, belakang tu jadi tempat barang. Betul. Turunkan jadi tempat barang. Bagi-bagi luas jugalah bang bagi aku. Memang luas. Luas juga bagi aku. So on the okay, kita cerita pasal driving pula. On the engine dia tak berubah. Betul. Masih sama. 2.4 liter Maybach engine. Dia naik genting relax lah. Saya dah bawa. Kau dah test malam dah genting. Naik genting relax. Power masih sama 165. Torque masih sama 222. Dan dia gearbox CVT dengan ada manual pedal shift kan nampak tu. 6 speed, 6 kelajuan. Sporty sungguh. So dari segi experience macam mana pak? Experience pula yalah, kita dah test highway ni kan. Untuk CBU dulu kita test drive ke Johor Bahru. Jadi yang saya perasan lah, dia punya suspension apa semua okey. Rasa sedap, sporty. Tak selembut ada setengah SUV. Tapi masih agak selesa. Cuma steering ni masa model CBU dulu dia ada tracking dia tak beberapa tepat. Dia kadang kita kena sentiasa adjust steering dia. Ke kiri ke kanan. Tapi sikit tau, sikit. Mula-mula tak perasan, tapi dah jalan jauh baru perasan. Jadi yang baru ni ZKD ni tak ada. Nampak? Saya set kan, dia duduk je. Dia tak ada melalau. Betul, aku bawa pun not bad. Aku bawa ke highway one speed 1.2, 1.3. Even dekat corner, yang tempat corner lebih kurang aku speed 70 ke apa kan. Tanpa break, okey bang. Stabil, walaupun dia SUV. Tinggi sikit, tapi bagi aku okey, dia stabil. Itulah dia, tahap dia engineering itu. Kita bawa 110 tu rasa macam tak ada apa-apa. Betul. Sebab tu kadang-kadang 1.2, 1.3 tu dah laju. Dan satu lagi yang bagi aku rasa menarik lah. Bukan semua SUV ada, tapi yang ini dia ada 4-wheel drive. Dia ada 3 mode, iaitu 4-wheel drive eco, auto komando bandar lah rasa, 4-wheel drive auto untuk yang biasa untuk jalan basah dan sebagainya, tetapi boleh guna eco atau auto normal lah. Dia pilih sendiri lah kan. Ataupun 4-wheel drive lock. Yang kita masuk tadi kita pakai 2 mode kan, auto dengan lock. Lock tu dia balance lah. Dia kunci depan dengan belakang. Yang auto tu pula dia akan pilih. Kalau dia slip je baru dia masuk. Betul. Dan aku rasa bukan semua SUV ada pun yang 4-wheel drive pun ni. Tak ada semua. Ada few je. Kalau ada pun SUV yang ni dia punya tahap ke off-roadan dia tu lebih kuat sikit daripada yang lain. Tapi bukan extreme. Bukan extreme. It's a light lah. It's a light. Tapi kalau banding dengan SUV lain lah. Betul. Dia tak boleh lawan lah abang dia. Yalah, abang dia yang Pajero Sport tu memang dah hardcore habis lah. Betul. Tapi yang tu dah tak ada. Mitsubishi dah tak jual. Betul. Sayangnya. Tapi bab safety pula tak ada. Dia tak ada kompromi. 7 airbag. Kan dia ada yang lain-lain juga. Dia ada ABS, EBD, EBA dan sebagainya. Yang aku suka ni dia ada satu lagi dipanggilkan sebagai apa nama ni, brake override system. Brake override system ni kadang-kadang kau puasan tak orang terkeluar daripada parking, terjun bangunan dan sebagainya. Kadang-kadang dia tertekan dua-dua. Kadang-kadang yang biasa tekan dua kan. Tekan minyak, tekan brake, dua-dua. So dengar ada sistem ni. Kalau kau tertekan dua-dua, sistem ni akan bekerja. Dia akan beri keutamaan pada brake. Maknanya kalau kau tekan dua-dua, minyak tak dikira, dia akan kira brake. Ni kes orang apa panik emergency, tekan tertekan dua-dua sendiri. Ini aku suka lah. Lagi satu dia ada rest reminder juga. Rest reminder ni kita boleh set. Kalau kita dah buat mengantuk, dia akan suruh kita rehat. Bang, rehat bang, pergi minum kopi. Ni dah mengantuk kan ni kan. Rehat kan dah mengantuk. Secara keseluruhan aku rasa aku okey lah. Tak ada masalah dengan Outlander ni. Kan? Itulah. Jom. Dengan ciri-ciri tambahan lepas dia CKD ke benda ni. Betul. Dengan harga turun pula lagi. Harga turun, ciri ada yang naik juga bang. Itulah dia macam macam heran juga kenapa orang selalu terlepas pandang model ni. So, Pak, macam mana? Kau rasa macam mana? Apa pandangan kau pasal kata ni? Boleh beli ke tak? Kita borak kat luar pula. Jom, kita buat closing. Tengok balik ke tidak.
Okey, sampai sini saja video kali ini. Yep. Harap anda dapat informasi yang dapat membantu menambah ilham untuk memilih kenderaan baru. Ilham. Yalah, dia macam kira ilham lah kan. Bagi aku not bad lah, Bak. Outlander ni antara aku rasa 7-seater yang ada 4-wheel drive tau. Betul. Kau bayangkan dengan kawasan ni kita masuk ni, dengan dia punya berbatu-batu lagi macam kat ala-ala kuari ni kan. Batu ni boleh kata senang lagi. Yang pasir halus kat bawah tadi tu. Boleh lepas. Boleh lepas. Sebab bila aku masuk kan, depan masuk je dia dah mendak. Aku cakap, alamak ni halus sangat ni. Ada yang sangkut kan? Sebab kita ada 4-wheel drive, jangan risau. Itulah. Kan? Sekali dia, tengok, boleh lalu. Dia boleh, bukanlah boleh. Untuk yang 4-wheel drive extreme. Dia untuk yang light 4-wheel drive okey. Tapi dan, dia punya light tu tetap lebih light daripada tinggi daripada SUV yang lain. Yes, better bagi aku dan especially untuk korang yang baru ataupun terdetik ataupun ada plan nak beli SUV yang ada kerusi lebih banyak iaitu 7-seater ataupun korang ada anak yang lebih ramai ataupun yang dah berkeluarga nak space yang lebih besar. Betul, sebab ini boleh consider. Sebab tak semua SUV 5 tempat duduk tu boot belakang dia cukup besar. Yep. Yang ini 7-seater. Ya, 7-seater. Kursi boleh turun lagi. Jadi dia boleh kata agak besar lah belakang besar. Betul. Kalau kursi turun ni memang space dia besar, Pak. Cukup. Dan selain daripada yang kita cakap tadi, selain daripada ciri-ciri yang ditambah, ada juga sedikit perbaikan daripada segi apa pemanduan. Macam saya sebut tadi, masa kita bawa CBU dulu, dia masa dekat highway dia ada macam melalau sikit. Sikit. Ni better. Suka sikit nak perasan tapi lama sikit boleh perasan. Yang ni dah tak ada. Dia lebih tractable dan dia duduk lebih elok. Itu saya perasan lah untuk model sikit ni. Okey, aku not bad lah. Yang siapa yang tengah plan nak cari SUV, especially 7-seater. So ramai orang Malaysia nak cari 7-seater sebenarnya. Kan? Kalau kita bagi 5 dia cari 7. Kan mana tu kan? So yang ini boleh. Yang ini kalau tak nak 7, turunkan kursi. Dah ada lebih banyak space. Dah ada satu nak 2 kan. Itulah pula. Okeylah. Okey. Okey, sehingga video akan datang. Kita berjumpa lagi. Selamat memandu. Bye bye semua.